sebuah kisah si pendekar bambu yang berasal dari lembah hantu. Dialah sang pembela bagi rakyat jelata. Siapa aku? Kau tak pernah tahu, dan tak pernah tahu. Dialah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu. Lawan setiap yang jahat walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku? Kau tak pernah tahu, dan tak pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu. Untuk tahap akhir, bersemedilah kamu di gua iblis. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, Jisoka. Baik, Gusti Ratu. Karena aku yakin kamu tidak mungkin memiliki perasaan yang sama denganku. Lagi pula mana ada pemuda yang mau dengan perempuan janda sepertiku. Kenapa Gusti Ratu berbicara seperti itu? Raden Arya dan Wiladung ditugaskan ke Rawa Pening untuk mengambil keris Carubuk milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Keris Carubuk? Untuk menangkal keris Setan Kober karena selalu membuat onar. Aku akan menjaga Gusti Ratu. Bagus Arya Mahardika ini menang. Waduh, kalau kalah badan Paman Wiladung bisa kurus kering kerontang. Aduh, bisa nggak seksi lagi. Kalau begini kan seksi. Seksi makanan. Wak wow, cucian deh kamu, wak wow. Waduh, topato bilang naik kadal, wak wow. Gimana ini urusannya? Wah, gak akan selesai-selesai nih. Yang satu mati, dipegang, hidup lagi. Yang satu mati, dipegang, hidup lagi. Hidup, mati, hidup, mati. Mati, hidup, mati, hidup. Lah, gimana tuh? Bagus, gak apa-apa toh, gak apa-apa. Aku gak apa-apa, Paman. Ternyata mereka kuat juga ya. Yang mati dipegang hidup lagi. Yang mati dipegang hidup lagi. Aduh, gimana ini? Paman, mereka harus dipisahkan. Iya, maksudnya gimana tuh? Begini aja, Paman
harus pancing salah satu dari mereka. Agar mereka terpisah. Aduh, wak-wak. Mancing berarti Maman harus melawan salah satu dari antara mereka gitu? Iya, Paman. Tapi ini hanya sementara. Setelah aku kalahkan siluman yang satu, aku akan secepat membantu Paman. Ya? Oke, oke. Siap melaksanakan. Darah itu merah, Jenderal. Iya, darah itu merah. Paman itu gembrot. Iya, ayo. Iya, ayo. Ya! Hai! Ha! Aduh, alah, salah sasaran. Ya! Duh, mana ya? Duh. Duh, hilang. Waduh. Hilang. Jangan-jangan ada di belakang nih. Ah, gak ada. Duh, gimana ya? Wow, gak, 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 gak. Sekarang kamu dapat lawan yang sepadan. Cucian deh kamu. Wah, Arya Mahardika memang hebat. Wow, wow. Paman, sepertinya itu keris Kiai Carubuk. Cak, sampean kan nggak ngeliat, tapi kok tahu? Paman, walaupun aku tidak bisa melihat, tapi mata batin itu bisa merasakan. Jadi aku tahu. Oh, coba. Oh, iya. Coba tebak, bedanya apa? Tahu bedanya apa? Yang ini dalemnya naga, kalau ini dalemnya cacing. Itu. Oh, gede ya. Wow. Jadi itu ya yang dinamakan keris Carubuk itu. Keris Kiai Carubuk itu buatan Empu Supamandagri. Banyak keris-keris yang lainnya. Contohnya keris Sengkelat. Terus? Keris Nogososro Sabuk Inten. Terus? Keris Brongot Setan Kober. Itu siapa yang buat? Empu Supamandagri. Sama dong. Iya. Wakwau dong. Wakwau. Udah. Cepet udah ambil. Lagian Paman ngajak ngobrol terus sih. Lupa deh ngambil. Bentar ya. Waduh. Krisnya ya, keris Carubuk.
Hebat ya. Manusia lancang, mau cari mata, berani benar masuk ke sana. Wah, aku lapar, habisi saja dia kan. Rati, tunggu. Jangan dekati aku lagi, Aji Soka. Nalirati, tidak sepantasnya kamu cemburu pada Gusti Ratu. Siapa yang cemburu? Aku tidak pernah cemburu pada siapapun. Aku cukup tahu diri. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis biasa. Tidak seperti Gusti Ratu. Jadi aku tidak pantas cemburu pada beliau. Permisi, Aji Soka. Nalirati. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Dengar, prajurit-prajuritku. Perintahkan kepada seluruh rakyat di Sandiakala ini untuk bekerja keras. Bekerja bakti membangun istana ini. Siapa yang membangkang, penggal saja kepalanya. Baik, Gusti. Hmm.
kami akan bergotong royong untuk membangun istana. Kalau tidak, kami akan dibunuh, Nurul. Aku justru melarang kalian pergi ke istana. Lihat saja, apa akibatnya kalau kalian membangkang kepadaku? Tapi kami juga akan dibunuh, Nurul. Kalau kami melawan Gusti Prabu Topati. Aku tidak peduli. Baik, Nurul. Baik. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan, cak-cak. Aduh, cak, tunggu. Aduh, Arya Mahardika. Jangan cepet-cepet jalannya. Aduh. Paman Wiladung ini udah lemas, letih, loyo, letoy tahu. Aduh, Paman Wiladung. Masih lemes. Katanya udah isi bensin. Makan 5 batu dan pisang. Kok masih lemes? Ya abis makannya pisang mulu kayak si pelangon. Pelangon gak ada. Ini pelangon gede yang muncul. Oke, bos. Tapi jangan naik di pundak ya. Ntar gempor lagi. Oh iya, Paman. Kita harus segera ke Sandiakala. Sebelum kristalan kobor itu memakan banyak korban. Aduh. Ya udah, ayo. Si. Kok orang melek yang dituntun? Harusnya aku yang nuntun sampean. Ayo. Oh iya. Aduh. Prajurit! Daulat Gusti! Aku memerintahkan semua rakyat di Sandiakala ini untuk bekerja keras supaya pembangunan istana ini cepat selesai. Tapi yang aku lihat, yang bekerja tidak seberapa jumlahnya. Ampun Gusti, kami dihadang oleh Scar Willis. Kurang ajar Scar Willis. Cari dan tangkap dia Medusa. Baik. Kumpulkan lebih banyak lagi warga. Dolek. Ayo kita bersama-sama pergi ke istana. Jangan sampai kita terkena hukuman mati oleh Gusti Prabu Topati. Tidak. Kami memilih pergi ke hutan Randu. Membantu Gusti Aji Soka membuka hutan di sana. Betul? Betul! Kalian bisa terkena hukuman mati oleh Gusti Prabu Topati. Kami tidak peduli. Kami rela mati demi Gusti Aji Soka. Betul? Betul! Ayo kita pergi. Ayo! Nah, kalau begitu, bagaimana kita ikut mereka untuk membantu membuka hutan Randu dan membangun kerajaan kita yang baru di sana? Bagaimana? Kita setuju? Setuju! Ayo kita pergi. Ayo. Ayo kalian semua, cepat kerjanya. Ayo cepat. Kenapa berhenti? Cepat kerja! Sini! Maaf Tuan, kami mau beristirahat sebentar Tuan. Tidak! Apa kamu ingin dihukum mati oleh Gusti Prabu Topati? Tidak Tuan. Ampun Tuan! Ampun Tuan! Apa kalian semua ingin bernasib seperti dia? Ampun Tuan, tidak Tuan. Kami akan bekerja sebaik-baiknya Tuan. Benar Tuan. Makanya, cepat kerja! Datang lalu kembangi.
kemana Jagalaga? Dia bilang mau pergi sebentar. Tapi sampai sekarang belum nongol juga. Percaya sekali sih dengan laki-laki. Sudahlah, lupakanlah saja Jagalaga. Dia tidak akan datang. Tutup mulutmu. Jangan ikut campur urusanku. Sungguh kasihan kamu, Kinanti. Sudahlah, lupakanlah saja Jagalagamu itu. Dan bergabunglah bersamaku. Aku tidak sudi lagi bergabung denganmu. Kecuali kalau kamu membantu Topati membangun istana. Kenapa justru kamu yang mengaturku, Kinanti? Ingat, aku yang lebih sakti darimu. Jadi, aku yang berhak atas dirimu, Kinanti. Kalau begitu, lupakanlah. Baiklah. Rupanya tidak jera juga kamu, Mendusa. Kali ini keadaan akan berbalik, Scar Willis. Kamu yang akan mati di tanganku. Perempuan bodoh itu masih saja bertarung. Aku tidak akan ikut campur. Justru aku akan mengambil keuntungan dari pertarungan itu. Saatnya aku kirim kau ke neraka, perempuan bodoh. Mendusa, kehebatanmu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saat ini, akulah yang akan mengirimmu ke neraka. Mendapat keuntungan dari pertarungan kalian. Kinanti, kembalikan keris itu. Ayo serang aku. Kalau kamu merasa sanggup menandingi kekuatan keris Kober ini. Licik kamu. Kita serang. Percuma, Mendusa. Walaupun kekuatan kita satukan, kita tidak mungkin bisa menandingi keris setan Kober. Sekarang ikuti keinginan. Kita cari Putri Harum, lalu kita bunuh dia. Setelah itu kita bicarakan segala sesuatunya dengan Topati mengenai istana Sandiakala. Baik. Ikuti aku.
Ampun Gusti Prabu, kerbau itu milik kami satu-satunya Gusti Prabu. Aku ini rajamu. Aku membutuhkan 4 kepala kerbau untuk ditanam di bawah 4 tiang istanaku. Tapi Gusti Prabu. Topati, kalau selama ini pekerjaanmu hanya membunuh rakyatmu, lantas kapan kamu membangun kerajaanmu sendiri? Jagalaga, masih berani kamu menunjukkan batang hidungmu di hadapanku? Tenang, tenang Topati. Kedatanganku kemari bukan untuk bertarung denganmu, tapi untuk berdamai. Setelah itu kamu menusukku dari belakang. Tidak, tidak Topati. Kali ini kamu boleh pegang ucapanku. Siapa yang masih mau mempercayai ucapanmu? Tahan Topati. Aku datang kemari bukan ingin untuk bertarung denganmu. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Baiklah, tapi dengan syarat. Bawa kepala Putri Harum ke sini. Apa? Kenapa? Kenapa harus kepala Putri Harum? Karena itulah bukti kesetiaanmu padaku. Meskipun kamu sudah bercerai, tapi aku yakin kamu masih mencintainya. Karena kesetiaan selalu mengalahkan perasaan kita. Dan aku mau lihat itu. Ratu, aku hanya melatih otot-otot saja supaya lebih lentur. Bukan karena marah atau cemburu. Cemburu pada siapa, Gusti Ratu? Dua perempuan sedang bersih tegang merebutkan satu laki-laki. Tutup mulutmu Kinanti. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian bertiga? Kisah cinta yang mengharukan. Terutama buat kamu, Putri Harum. Ternyata kamu mudah jatuh cinta kepada laki-laki lain. Padahal kamu baru berpisah dari Jagalaga. Tutup mulutmu Medusa. Siapa juga yang sedang jatuh cinta? Sepertinya dia malu mengakuinya Medusa. Mungkin karena dia sadar, dia sudah cukup tua untuk jatuh cinta. Tapi sudahlah, apapun alasan kalian, kisah cinta kalian akan berakhir di sini. Hati-hati, Nalerati. Baik.
kenapa jadi pucat begitu, Putri Harum? Jangan-jangan kamu sudah membayangkan kematianmu. Aku tidak pernah takut mati. Tapi aku juga tidak mau. Kematianku meninggalkan rasa penasaran. Aku penasaran. Kenapa kau begitu membenciku, Kinanti? Padahal sebelumnya kita tidak pernah punya masalah. Siapa bilang tidak pernah punya masalah? Asal kamu tahu, aku ini putri tunggal dari Nyai Manggar. Nyai Manggar? Siapa itu Nyai Manggar? Kamu tidak pernah mengenalnya. Karena dari bayi kamu sudah terbuang dari istana. Nyai Manggar adalah selir dari Raden Unggul. Raja dari Sandiakala, ayahmu. Kalau begitu, berarti kita sedara, Kinanti. Iya, kita memang sedara dari ayah yang sama. Lalu untuk apa kita bertikai kalau kita adalah saudara? Karena aku menolak takdir ini, Putri Harum. Meskipun kita sedara, tapi takdir tidak berpihak padaku. Aku hanya seorang anak dari selir yang tidak pernah diakuin oleh siapapun. Sedangkan kamu anak dari permaisuri yang sah menjadi pewaris istana Sandiakala. Aku benci takdir ini. Sekarang, aku akan merubah takdir itu. Dan aku akan menghabisimu. Jangan lakukan itu, Kinanti. Kalau kau menginginkan hak atas istana, ambillah. Ambillah istana itu. Tapi selama kamu masih hidup, takdir tidak akan berubah. Rasakanlah ini, Putri Harum. Jangan lakukan itu, Kinanti. Kinanti! Akan datang lalu menghilang, tiada yang tahu biarlah kita harus kejar dia, Kinanti. Iya, Kinanti. Gusti Ratu. Nyai Ratih, cepat kamu salurkan hawa murnimu kepada Gusti Ratu. Ayo. Nyai Ratih, ayo cepat. Cepat lakukan. Baiklah.
Gusti Ratu. Syukurlah, Gusti Ratu sudah siuman. Terima kasih telah menolongku. Sama-sama, Gusti Ratu. Jangan kalian pikir bisa lolos dari kami. Lakukan Kinanti. Cepat. Serang mereka dengan keris setan Kober. Jangan buang-buang waktu. Kita tidak mungkin melawan mereka. Iya. Tapi kita juga tidak mungkin lari dari mereka. Pakai cara Arya. Cara Arya? Iya, di belakang kita ada jurang. Kita harus melompat. Baik, Gusti Ratu. Ayo cepat. Sebelum dia mengeluarkan keris itu. Kemana mereka? Siapa?